akan bermain permainan yang sangat keren namanya emoticon reaction. Wow. Jadi, Bon ya. Izin Bon Muda. Tadi begitu si ini nih, si Jeffrey Nicole. Lu. Begitu Jeffrey Nicole dipeluk sama Mbak Paramita, mukanya begini. Se. Yeah. Begitu bininya datang begini. Eh, Mas Jaus. Bisa aja suami Sasha Balak. Kamu gitu kayak tadi, gak cemburu. Apa dia? Biasa aja. Ya ampun. Udah biasa, Teh. Paling habis ini piring raya. Baiklah. Udah ya. Guys, siap. Jadi di game ini... Siap, Bang Muda. Bintang tamu akan menempelkan sesuai emoticon ke foto sesuai perasaannya. Yang pertama bermain adalah Mbak Paramita. Iya, jadi ini akan ada gambar-gambar orang yang sudah dikenal. Ya. Karena udah pada lama nih di dunia entertainment pasti udah banyak ya kenalannya. Nanti silakan dikasih stiker yang sesuai. Okay. Dengan apa yang dirasakan. Ini ada yang lagi senyum, lagi manyun, lagi seneng, lagi hura. Orang marah, gak jadi hura. Oke. Itu gue perlu dengan hura-hura. Silakan dimunculkan gambarnya. Bingung aku. Gak apa-apa, tempel pertama dulu. Buat bingung. Mbak Nika Ardila. Jangan bingung-bingung, yang kangen Nika yang paling Ardila. Mana yang paling kangen gitu. Jangan kangenin aku ya, Teh. Nika Ardila, Nia. Iya. Sebenarnya ini nangis, sedih. Mbak Ita. Mbak Paramita harus jujur, harus ditempelkan. Iya. Ya. Iya, tapi kan ini kurang. Ini. Pas, tiga pas. Ini ada. Enggak. Eh, tadi Mbak Paramita nyuruh aku, sumpah. Mas, sorry mas. Ini aja deh. Nih, Mbak Desi dikasih ini Mbak Paramita, oh, parah. Jangan. Udah ini Mbak Muda. Kamu nih. Jadi yang dua. Yang dua ini enggak ada. Mbak Desi juga kasihin aja muntahin, Teh. Kano ini. Kano, berapa Kano? Silvana, Herman, Kano. Ya. Oh, ini aku tahu. Dikasih alasannya, Mbak. Kenapa alasannya. Dikasih emot masing-masing? Mulai dari yang ini. Sama Nika itu, dia udah kayak adik saya. Sampai kemarin pun saya baru nengokin Mami ya, mamanya Nika. Jadi masih sampai sekarang silaturahminya sama keluarganya nggak pernah. Nika udah kayak adik saya sendiri. Mm-hmm. Jadi kalau setiap saya lihat Nika pasti pengen nangis, terharu, ingat zaman-zaman kita bersama. Tapi kita kirimkan Al-Fatihah untuk Teh Nika. Semoga di sisi Allah tempat terindah di surga. Amin. Ya, amin.